teman-teman, dalam kesempatan ini kita lagi berada di Kota Prabu Muli, teman-teman. Dalam kesempatan ini kita akan jalan-jalan di Kota Prabu Muli. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel Muhammad ATV Official. Jadi teman-teman, dalam kesempatan ini kita lagi berada di Kota Prabu Muli, teman-teman. Dalam kesempatan ini kita akan jalan-jalan di Kota Prabu Muli dengan berkendaraan motor Beat Street. Teman-teman, nggak usah lagi kita narik dulu sebelum shopping. Jadi narik dulu dikit aja, tidak ada jalan apa sih yang dompet ini. Ini kan nah, kita saldo ya. Ngemek dikit dah, saldo bro di dalamnya. Oke, teman-teman, kita lagi dalam perjalanan ya. Ikuti keseruan kita healing di Kota Prabu Muli, kota yang dikenal dengan nanas ya, teman-teman. Oke, teman-teman, dalam kesempatan ini kita berada di Kota Prabu Muli, yang mana kota yang bercirikan khas dengan buah nanasnya, teman-teman. Jadi teman-teman, selama di perjalanan kita lihat di dalam perjalanan di Kota Prabu Muli ini sangatlah indah dan sangatlah bersih ya teman-teman. Mungkin di Sumatera Selatan, Kota Prabu Muli merupakan salah satu kota yang terbersih yang berada di Provinsi Sumatera Selatan, teman-teman. Dan juga teman-teman, kita ketahui Kota Prabu Muli mempunyai salah satu penyanyi dangdut Akademi 5, yang mana di sini merupakan tempat kediaman dari Rara ya, yang merupakan juara satu Akademi 4 mungkin. Yang selanjutnya juga di sini merupakan tempat kediaman dari penyanyi dangdut yang merupakan juara satu di tingkat dangdut Akademi 5, yaitu Sri Devi, teman-teman. Jadi Kota Prabu Muli merupakan salah satu kota yang mungkin yang bisa mengangkat beberapa sumber daya manusianya, yaitu penyanyi dangdut yang bisa menjuarai tingkat Indonesia, yaitu dangdut Akademi. Mau kenapa, Mas? Kenapa? Masih. Oke, teman-teman, kita istirahat sebentar, sejenak untuk siang dulu ya. Karena kita kelaparan, karena kita belum makan belum sekali. Jadi dengan sebentar ini kita mampir sejenak di tempat makan untuk ngobrol bersama kamera dan juga. Salah satu kabupaten kota yang berasal dari Provinsi Sumatera Selatan. Jadi di Prabu Muli ini, teman-teman, banyak taman-taman yang berada di sekitaran jalan raya yang berada di Kota Prabu Muli, yang sangat kita lihat dan sangat hijau di sini. Ini Kota Prabu Muli sangatlah bersih dan bersih.
mau bayar wallet bahkan kabupaten yang bersih di provinsi Sulawesi Selatan. Pasnya cukup sekian dulu teman-teman perjalanan kita di kabupaten kota Prabu Muli. Sekian, bantu share, like dan subscribe.